Polres Pematang Siantar menggelar ramah tamah dengan wartawan Kota Pematang Siantar dari berbagai media seperti media cetak, online, dan elektronik di Aula Satya Brata Mapolres Pematang Siantar. Kegiatan ini dikemas dalam makan siang bersama dan suasana santai untuk menciptakan korelasi serta komunikasi yang harmonis antara Polres Pematang Siantar dengan media. Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu yang didampingi oleh Wakapolres, Kabak Ops, Kabak Ren, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intel, Kasat Sabara, Kasubag Humas, beserta seluruh Kapolsek. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu memperkenalkan dirinya yang baru 2 bulan menjabat sebagai Kapolres Pematang Siantar. Dalam sambutannya, Kapolres mengucapkan terima kasih atas kehadiran para wartawan yang hadir. Kapolres berharap dapat terjalin komunikasi yang baik antara Polres Pematang Siantar dengan media serta berbagi informasi guna kemajuan masyarakat. Terkait pemberitaan, Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu meminta para media agar terlebih dahulu melakukan konfirmasi. Jadi mohon rekan-rekan wartawan nanti bisa konfirmasi, bisa telepon, bisa juga ke saya, ya. Bisa juga tolong kalau ada berita dikonfirmasi saja, ya. Silakan memberitakan semua berita yang dianggap itu untuk membangun, ya. Untuk membangun, karena memang sekalipun itu pahit, kalau itu kejujuran, itu adalah yang terbaik. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata.